وقل رب علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها المسلمون عباد الله اللَّهِ kita senantiasa mempersungguh dan tekun untuk tolabul ilmi. Tekun, rajin, mempersungguh mencari ilmu. Ilmu syar'i, ilmu agama. Karena orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu, adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan masuk surga, selamat dari neraka. Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang tujuannya mencari ilmu, mencari ilmu agama, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah memudahkan orang tersebut jalan untuk masuk surga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah surga tidak bisa kita tebus dengan harta dan kekayaan kita tetapi surga dimudahkan oleh Allah untuk kita masuki apabila kita tetap menetapi selalu tolabul ilmi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. ladzina amanu Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu diangkat beberapa derajat beberapa tingkatan ini dengan ilmu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna Allah la yarfau bihal al kitab akwaman, wa yadau bihi akhirin. Aku kamakola Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Taala mengangkat Derajat suatu kaum dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran ini, dengan sunnah ini diangkat derajatnya di dunia bahkan di akhirat, dan Allah merendahkan suatu kaum dengan sebab Alkitab ini. Orang itu direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah karena dia meninggalkan kitab Allah dan meninggalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam wal billah maka untuk itu saya mengajak pada para ikhwah saudara-saudara sekalian di dalam agama Allah Marilah terus mencari ilmu. Karena ilmu, ilmu Allah itu sangat luas. Dan yang kita dapatkan sedikit sekali. Wa ma utitum illa Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Kalau kita pernah merasakan menjadi Islam jamaah pasti sudah hafal berapa kali kita mengaji dalam satu minggu penuh padat setelah kita tahu penyimpangan penyimpangan yang berat penyimpangan akidah itu takfiri Kemudian Allah menyadarkan hati kita, membuka hati kita, keluar dari kelompok tersebut, maka mari kita kembali mengaji, terus mengaji. Tidak berhenti, tidak merana, tidak melamun. Tapi carilah ilmu itu. Tolabul ilmi ala kulli muslim. Mencari ilmu, mengaji terus-menerus, adalah wajib bagi setiap muslim agar kita bisa menghilangkan kebodohan kita, kesalahan kita, syubhat kerancuan yang selama ini sudah masuk sampai ke sum sum kita sudah membalung sum sum maka harus kita cabut harus kita buang dengan ilmu yang yang benar yang lurus dan ilmu yang lurus ini Allah telah menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illallahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist Allah bersaksi untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua, para malaikat. Yang ketiga, orang-orang yang berilmu. Ilmu yang lurus. Allah menyamaratakan persaksiannya, persaksian malaikat, dan persaksian orang-orang berilmu yang lurus, yaitu, La ilaha illahu. tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jadi ini harus kita cari, harus kita gali terus supaya Al-Quran yang kita sudah bangga-banggakan dulu hatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas Apalagi asrama Ramadan, hanya 20 hari hatam makna, bacaan makna keterangan. Hatam buhori, hanya dalam 6 bulan. Ada yang lebih singkat lagi, 4 bulan bisa hatam buhori. kutubusita sitah, hatam 2 tahun. Yang hatam itu, makna perkatanya. Yang hatam makna, makna perkata per kalimat tapi faedah sangat jauh. Ya, faedahnya sangat sangat jauh, bahkan kosong. Ya. Karena apa? Karena kita sudah yakin percaya diri meyakini dalil bahwa sintani wasaba'una finnar wa wahidatun fil jannah wahyal jamaah Islam terpecah menjadi 73 72 masuk neraka yang satu ke surga yaitu jamaah jamaah kita ini itu pemahaman kita dulu yang harus kita ralat yang harus kita luruskan yang benar al jamaah itu adalah jamaahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena di dalam hadis At-Tirmidzi Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Qalu wa man hiya ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa itu al-jamaah itu? Jadi di sini tidak bisa golongan siapapun yang mengaku saya jamaah. Karena sudah dijelaskan oleh Nabi. Siapa al-jamaah itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi al jamaah itu adalah apa yang ada ya aku dan sahabatku di situ itu namanya al al jamaah dan rasul memerintahkan kita supaya menetapi jamaat al muslimin supaya kita menetapi talzamu jamaat al muslimin supaya kamu Iltizam kepada jamaah kaum Muslimin, Rasulullah tidak menyuruh kita membuat kelompok-kelompok kecil, kelompok rahasia, kelompok di bawah tanah, bitonah. pembacaan teks, bitonah. bayat, bitonah. padahal katanya, bayat itu rukun, uh, syarat sahnya Islam tapi kok bitona? Ini luar biasa keanehannya. Keanehan yang luar, yang luar biasa. Kenapa kita ikut? Karena memang kita tidak punya dasar untuk bisa menolaknya. Jadi dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, sayangnya Allah kepada kita, kita oleh Allah dibukakan pikiran kita, apakah benar jamaah yang sudah saya tetapi ini, ternyata pengamalannya Pertentangan dengan talzamu jamatal muslimin. Maka kembali pada poin pertama bahwa jalan keselamatan bagi kita baik di dunia ini supaya kita selamat dari syubhat dan syahwat maka supaya kita bermajlis tolabul ilmi kepada ahlinya. Allah telah berpesan, innama min ibadihi ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah yang sebenarnya adalah para ulama. Dan ulama itu bisa dilihat siapa gurunya. Bisa diteliti. Kalau ada orang mengaku ulama, Ternyata gurunya tidak jelas, lalu menutup diri dengan cara harus mangkul. Kalau tidak mangkul tidak sah. Nah, disinilah kita terbelenggu ya dengan kebodohan. Kita terbelenggu dengan dengan kebodohan. Maka dari itu kita jangan lupa setiap kita sholat para kaum muslimin wal muslimat supaya ketika kita membaca al-fatihah benar-benar kita pusatkan perhatian kita dalam doa ini yaitu ketika kita membaca iya budu wa iya karena Allah menyatakan bahwa al-fatihah itu dibagi dua. Yang pertama untuk Allah. Yang kedua untuk Allah dan hamba. Dibagi dua. Mulai dari Iyaka na'budu wa iyaka Jadi kita di situ menyatakan bahwa hanya engkau yang kami ibadahi. Hanya engkau yang kami ibadahi, ya Allah. Dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Apa yang kita mohon di sini? Adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi di sini Allah tidak membolehkan kita tazkiyah Mensucikan diri sendiri, kita harus memohon, memohon petunjuk terus menerus. Jangan kalian menyucikan diri kalian, jangan kalian menganggap suci diri kalian karena Allah itu lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Maka di sini kita menyatakan. Ini perintah Allah. Setiap sholat kita wajib baca. Rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Ya Allah, beri kami hidayah, jalan yang lurus. Ada salah seorang penerobos pusat Islam jamaah. Ketika Robos ke daerah, saya dapat berita ini dari Jambi di sana, menyampaikan nasihat bahwa tidak perlu lagi minta hidayah. Karena kita itu sudah tidak atas hidayah. Jadi kalau kamu minta hidayah, berarti kamu itu masih ragu-ragu. Berarti kamu itu belum yakin mendapat hidayah. Subhanallah, inilah kejahilan. Kalau kita sehat seperti ini, apa kita tidak minta kesehatan? Apa kita berhenti minta kesehatan? kalau Rasulullah mengajarkan kita minta terus kesehatan itu. Pagi, petang, minta kesehatan. Termasuk zikir, pagi, dan petang. Allah inni as'alukan al-afwa wal-afiyah fit dunia wal-akhirah. Sekarang, sudah tertib ngaji seminggu, tujuh kali, ngaji terus. Tidak ada libur. Habis ngaji, musyawarah Sampai jam dua malam. Sudah yakin bahwa kita itu di atas hidayah. Padahal doanya ini ya dia langgar sendiri. Eh sirotol mustaqim tunjuk kami jalan yang lurus. Di situ kan sudah diterangkan. Siratul ladzina an'amta alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Tapi praktek kita hari-hari tidak mengikuti sahabat. Tidak mengikuti tabi'in. Tidak mengikuti tabi'in tabi'in. Apa contohnya? Kalau ada salah satu warga jamaah yang melanggar. Supaya menulis surat taubat. Supaya mengakui kesalahannya kemudian dikasihkan ke amirnya, pengatur, setelah itu nanti dikasih kafaroh. Ya, uang tebusan. Kita urut sekarang, apakah para sahabat dulu ketika dia melanggar, lalu menulis surat taubat, diserahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Imam Bukhari yang kitabnya kita kaji? Ketika beliau bersalah, Imam Bukhari menulis surat taubat. Kalau ro'iyah di bawah bertobat diserahkan kepada pengurus di atas. Lalu kalau imamnya yang salah tobatnya kepada siapa? Saksinya siapa? Tobatnya pengurus eh, imam pusat itu. Malaikat Jibril. Atau malaikat maut. Nah, itulah tadi keburukan kita. Salah satu contoh. Yang kedua, Islam jamaah diwajibkan warganya yang punya penghasilan setiap bulan supaya membayar ke pusat 10%. Apakah para sahabat dulu itu membayar 10% kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Setiap bulan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk yang perlu biaya besar perlu kendaraan, perlu perisai, perlu pedang, senjata, perlu bekal. Tapi Rasulullah tidak menjata sahabatnya 10% dari hartanya. Itu sekali saja tidak pernah. Apalagi setiap bulan. Sampai dikatakan bahwa persenan itu adalah tanda sambungnya jamaah kepada Bapak, Bapak Imam. Jadi kalau jamaah tidak membayar 10% ke pusat itu berarti tidak sambung kepada Bapak Imam. Berarti kalau begitu Bapak Imam itu menyalahkan Nabi dan sahabat. Sahabat itu berarti kurang cerdas. Kurang cerdas membela agama Allah karena tidak membayar persenan. Para sahabat itu berarti belum bersih dosanya belum bertobat karena belum dipersaksikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang benar orang tobat itu tobat langsung kepada Allah. Karena semua kebaikan yang diperbuat oleh orang iman itu adalah tobatnya, penghapus dosanya dan meninggikan derajatnya. Contohnya saja kita beruduk mau sholat. Semua dosa yang ada di tangan kita gugur bersama air wudhu. Ketika kita berkumur-kumur, mengisap air ke hidung, dosa yang ada di hidung, di mulut, gugur bersama air yang kita keluarkan. Ketika membasuh wajah, maka dosa yang di wajah lepas bersama air wudhu. Dan seterusnya. Maka Nabi menggambarkan sholat lima waktu itu seperti kalian di depan rumah kalian itu ada sungai yang mengalir. Airnya bersih, jernih, Kalian mandi di situ lima kali. Apakah ada daki yang tersisa kalau orang itu mandi lima kali? Kata para sahabat bersih ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah itu gambaran soal lima waktu. Jadi tobat langsung pada Allah. Seperti seperti malam Allah turun ke langit dunia. Allah menyatakan siapa yang minta ampun saya ampuni. Siapa yang berdoa saya kabulkan. Siapa yang memohon saya beri. Minta ampunlah kepada Allah dalam sepertiga malam itu. Karena orang-orang yang beriman itu salah satu sifatnya adalah wal mustaghfiri nabil ashar. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang minta ampun di waktu sahur. Minta ampun kepada Allah. Bukan dengan menulis surat taubat. Nah, jadi itulah amalan kita yang harus kita koreksi. Lebih-lebih akidahnya. Akidahnya. Ya. Semua di luar jamaah ini, ya. Maka itu raddun ai mardudun. Ya. Tuh, kayak bonjol, masih apal. Ini ya rusaknya apa yang kita pegang selama ini. Maka untuk itu para bapak saya di sini menyatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin wal muslimat karena dulu saya di sana 30 tahun dan ikut mengkunuti Pak Bambang Irawan dulu supaya Pak Bambang itu dilaknat oleh Allah karena dia sudah murtad. Nah, tahun 2008 saya juga murtad, dimurtadkan. Nah, yaitu sebagai mudah-mudahan jadi penebus dosa saya selama 30 tahun dan saya menyatakan mohon maaf yang sebesar-besarnya yang sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin semuanya yang telah dulu saya dengan kebodohan mengkafir-kafirkan Bapak dan Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.